Halo Sob, selamat hari ini gue lagi ada di Jeep Station Indonesia Resort yang ada di Gadok nih, di Bogor. Nah, gue mau cerita sedikit tentang resort ini yang dulu gue pernah desain lokasi ini dari sawah sampai mewah sekarang. Dan gue mendapatkan ini, rekor muri, ini asli, ada nomor serinya, boleh dicek, ini asli apa palsu. Jangan dicontek ya, karena cuma satu. Nah, ini resort yang satu-satunya tematik dengan track off-road permanen ya. Dan ini memang menggunakan ikon-ikon Jeep di sini dari penginapannya. Dari kebetulan adalah menggunakan ikonnya Jeep JEEP ya. Jadi menggunakan merek Jeep, semua untuk kamar-kamarnya ada Rubicon, Sahara, ada Cherokee, ada Brute dan lain-lain. Dan ini totalnya sekarang udah luasnya sekitar 30 hektar lebih ya, dari awalnya yang cuma 5 hektar. Dan dulu waktu pembangunannya dari tahun 2013 kalau nggak salah ingat gue. Dan di sini dulu sawah banget, sawah. Dan jalannya cuma ada di setapak di depan itu adalah gerbang pintu masuknya di situ. Nah, banyak dulu orang yang bertanya sampai teman-teman gue yang insinyur, karena gue bukan insinyur ya, ya kebetulan aja gue. Kenapa mereka bertanya kenapa gapura itu tidak ada di depan? Karena umumnya adalah gapura itu ada di pintu masuk di gerbang utama. Oke, gue pindahin itu ke dalam. Karena itu gerbangnya di situ, pintu masuk dari jalanan. Itu sebelah situ. Nah, itu. Dan gapuranya gua bikin di sini. Kenapa di sini? Karena kalau kita lihat dari sisi sini. Nah, kita bisa lihat di sana itu adalah Gunung Gede Pangrango. Di ujung sana cuma lagi ketutupan kabut. Kalau dia lagi cerah kayak tadi, gua telat sih. Nanti kita coba lihat besok ya. Itu di sana kelihatan banget jelas gunungnya, jadi pemandangannya kelihatan banget. Dan di sebelah sana adalah track offroad permanen yang bisa untuk latihan dan untuk main offroad. Kadang dibikin challenge juga di sini, bikin agility challenge atau yang lain-lain. Jadi ada di bawah situ, di bawah sebelah kanan gue ini ada tracknya, dan ini ada garasi untuk UTV atau ATV yang bisa disewa, atau ada mini jeep yang bisa disewa juga untuk pengunjung di sini. Dan ini memang one stop resort, jadi semua yang datang ke sini bisa sibuk, dari ibunya, anaknya, suaminya, atau sampai kakek neneknya mungkin. Nah, di sini bisa melakukan aktivitas apapun. Dan di sini ketinggiannya sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Belum sampai ke puncak ya, di puncak sana beneran. Puncak Cisarua kita masih agak di bawah, tapi dingin, dingin banget di sini. Kalau malam dingin banget di sini. Nah, gue mau sedikit cerita aja waktu ini gue bangun, gue desain bahwa ini sini ada pos security-nya, pos utamanya. Sebelah kirinya sedikit itu ada genset. Kalau belum pindah ada genset. Nah, ada penginapannya ini. Ini dari kontainer asli. Kalau yang nah itu di atas itu ada 11 kontainer kalau nggak salah, 11. Nah itu kontainer asli. Jadi dari kontainer asli kita taruh, terus baru kita modifikasi, kita pasangin kamar, segala macam, toilet. Dan toiletnya memang kita agak keluarin sedikit supaya tidak memakan ruang di dalam kontainernya, karena kontainernya memang sempit ya, ini cuma 20 feet. Jadi kamarnya mewah, kalau mau lihat nanti di websitenya ya, atau di IG-nya JSC Resort. Nah, intip aja situ fasilitas yang lebih lengkapnya apa aja. Kalau ini gue sekilas aja. Ini ada parkiran juga, parkirannya dikasih konblok, dan itu ada pohon-pohonnya. Dulu kita tanamnya masih kecil tuh pohonnya waktu pertama kali kita bangun. Nah, itu adalah penginapan yang paling depan, dan di sini ada lobi utama dan sekaligus restoran ya. Ada lobi utama dan nanti kita lihat ada apa aja di situ. Di lantai duanya ada restoran, dan di bawahnya juga ada lobi, bisa
membuat lumayan cukup banyak lumayan orang karena seingat gue kalau nggak salah itu lebar 18 meter, panjangnya 30 meter. Dan dia dua lantai dan itu rumah kayu ya, rumah kayu Manado. Jadi bukan bangunan beton. Jadi kita di sini menghindari bangunan-bangunan yang permanen. Ini semi permanen semua di sini. Dan itu di atasnya lagi sana nanti ada penginapan yang modelnya tenda. Jadi kayak glamping gitu. Namanya Cherokee. Kalau yang ini namanya penginapannya rumahnya villa-villanya Sahara. Yang pakai kontainer. Kita masuk ke lobi ya. Ini lobi utamanya. Di lobby kita udah disambut sama UTV, Jinko 4x4 kayaknya. Jadi bisa sewa juga di sini. Oh enggak 4x4 deh. Nah, itu ada mbak-mbaknya di situ. Ada mbak-mbaknya. Jadi lobby yang bawah. Kita mau ke kolam renang. Sore. Ada meja biliar. Nah, ada tempat bermain anak-anak di sini. Jadi semuanya yang datang ke sini, semua tuh sibuk deh pokoknya. Ganti untuk kolam renangnya. Ini kolam renangnya dan itu pohon-pohonnya di sana juga udah gede-gede banget sekarang. Hey, halo. Sendirian aja kamu berenangnya. Ada Jeko. Wah, lagi ada yang bayar-bayaran nih kayaknya. Ada juragan ojek, juragan ojek. Ya, ini kalau juragan ojek Citeko. Nah, ini kolam renangnya di sini. Dan pemandangannya keren banget di sana. Mandi toh. Siap. Tanda tangan. Laku. Hah? Laku. Aku jualannya. Oh iya. Tanda tangan kita. Land Rover itu, OC. Itu di sana. Di sana ada jembatan yang Sky Bridge namanya. Itu dulu gua desain itu kalau naik nanjaknya 30 derajat, turunnya sekitar 35-40 derajat. Jadi beda deh ya. Naiknya beda, turunnya beda. Dan itu bisa buat ngetes mobil, fiturnya hill descent control atau untuk crawlingnya atau untuk nanjaknya itu bisa di sana. Itu ada beberapa nanti kita bisa lihat dan besok kita mau main di situ. Dan ada tribun. Di sana ada tribun. Nah, nanti kita lihat lebih dekat lagi. Gua ada di atas jembatan Skybridge nih di JSC Resort. Dan di belakang gua adalah tribun. Jadi lu bisa nonton kalau ada event yang ada di track offroad sini, lu bisa nonton dari tribun ini semuanya kelihatan. Dan enggak kehujanan. Dulu gua di challenge sama ownernya JSC, Om Jerry Hermawan. Bisa enggak lu bikin sebuah track offroad di sebuah resort dan itu adalah tematiknya Jeep. Gue bilang, gue coba. Akhirnya alhamdulillah gue bisa menerjemahkan kemauannya Om Jerry dan itu tadi gue dapat rekor muri untuk membuat track permanen ini yang memang semuanya dicor. Kenapa dicor? Karena beberapa obstacle itu kita cor supaya tidak berubah, tidak perlu ada maintenance untuk perubahan track dan lain-lain.
Dan di sini sangat bagus banget untuk yang mau belajar tentang off-road. Jadi belum, jangan keluar mana-mana dulu, karena di sini lo bisa belajar macam-macam, dari ngetes ban, suspensi, kemampuan mesin, terus menanjak seperti apa, turunan seperti apa. Hanya cukup di sini. Setelah dari sini boleh silakan mau ke tempat yang lain. Karena di sini tidak perlu jauh-jauh, semuanya bisa kita belajar di sini tentang namanya 4x4. Dan kebetulan di sini juga sudah sering juga dibikin untuk launching mobil-mobil 4x4 dari beberapa pabrikan. Termasuk Jeep juga di sini sudah launching di sini, yang ada dulu ada yang JK Brut yang double cabin panjang itu, dan beberapa yang lain juga di sini. Nah, di sini pemandangan di atas jembatan ini tuh gunungnya lagi kelihatan. Nah, itu Gunung Gede Pangrango. Kenapa jembatan itu gue taruh di sini? Karena kalau mobil naik di sini, begitu difoto dari depan, dari bawah, gunungnya kelihatan. Tuh gunungnya kelihatan. Kalau pemandangannya lebih jelas lagi, lebih cerah lagi, lebih kelihatan lagi tuh. Itu ke sana sekitar 5-7 kilo ke arah sana ke gunung. Dan semua air yang ada di resort ini itu dari mata air yang ada di dari Gunung Gede Pangrango itu. Kita tarik pipa ke sana. Dan di sini pemandangannya oke banget, ada sunrise, ada sunset, karena kebetulan kelewatan semua di sini, kita pas tengah-tengah. Jadi pemandangannya oke banget, dan namanya di sini adalah Mega Mendung, jadi kita tidak pernah tahu kapan akan hujan, karena di sini memang selalu hujan terus. Di sebelahnya tribun nih, itu ada area bisa buat stage kalau mau ada musik ya, mau ada apa. Dan itu ada kelihatan sedikit tracknya, ada tracknya, offroadnya, ada obstacle-nya macam-macam. Dan itu gua desain untuk segala macam keperluan offroad, atau yang mewakili ada di track sebenarnya. Licinnya juga licin, dan tetap harus hati-hati di track sini ya, karena beberapa kali juga ada accident, tapi alhamdulillah selamat karena menggunakan peralatan safety yang benar, kayak safety belt atau mobilnya sudah ada roll bar. Dan jangan remehkan ya untuk track ini, walaupun hanya sederhana. Orang bilang, wah tracknya beton, ngerusak mobil. Sudah sering dibuktikan di sini bahwa yang make track ini dan menggunakan teknik recovery atau menggunakan teknik offroad yang benar, mobilnya keluar tinggal cuci, nggak ada rusak sama sekali, nggak kenapa-napa mobilnya, tapi funnya dapet. Nah, track ini panjangnya sekitar, kalau dilewatin semua, sekitar 3,5 km, walaupun hanya di track sempit seperti ini. Dan ini dulu challenge-nya adalah gue harus merubah, ini adalah dulu sawah yang non-produktif, jadi ini cenderung rawa karena banyak banget mata airnya. Jadi harus gue geser semua mata airnya, ada yang gue kumpulin, ada yang gue bagi ke warga sekitar segini. Itu tantangannya, karena kalau mata airnya tidak dibereskan, cenderung tanahnya akan labil ya, lebih sering labil. Gue nggak ngerti banget soal teknikal bangunan, struktur dan lain-lain, karena gue bukan insinyur. Kuliah gue hanya ekonomi, teknik karena ekonomi sebetulnya. Jadi gue bikin track ini, desain ini, dan gue menentukan obstacle-nya ada di mana, civilians-nya ada di mana, atau ada kolam renang itu ada di mana posisinya, tribun ini kenapa di sini, aula kenapa di sana, gerbang tadi kenapa begitu bentuknya, posisinya ya, kalau bentuknya memang sudah desain yang sudah disetujui oleh owner. Dan di sini pohon-pohonnya memang ada yang kita diamkan dari pembukaan awal, ada yang memang kita tanam. Seperti yang itu pohon jinjing kalau nggak salah itu ya, atau jati emas apa-apalah itu, gue lupa. Itu kita tanam tuh, udah berapa tahun yang lalu, dari 2014. Ada pohon buah juga, nah itu udah lumayan setinggi itu, karena memang konsepnya mau dihijaukan kembali. Dan tetap kita memperhatikan lingkungan sekitar, seperti air, mata airnya, terus kondisi bangunannya seperti apa, bahwa bangunan di sini tidak permanen, jadi hampir semuanya semi permanen dan knockdown, jadi bukan bangunan gedung beton bertingkat gitu, bukan. Jadi lebih ke menggunakan bahan-bahan seperti rumah kayu, kayu bahan. Kita pakainya kayu Manado ya, kayu besi. Dan kebetulan juga
ada vila-vila kayu itu memang kita impor dari Manado beserta tukang-tukangnya dan pembuatnya dari sana, diimpor oleh Om Jerry ke sini, dan mereka memang yang memasang dan tinggal masang sih sebetulnya, karena sudah dirakit dari Manado, dan itu kuat sekali. Sorry. Dan maintenance-nya gampang karena kayunya udah keras banget kayak kayu jati. Ngebor aja susah, apalagi dipaku ya. Nah, ini kita lihat di sini ada kubangan air, ada trek yang jembatan seperti tangga, ada batu rock rolling sedikit. Ada di situ ada model seperti jembatan, itu ada yang beton dua seperti jembatan. Itu adalah untuk ketangkasan di sini. Dan gue juga baru lihat ada launching entah di Amerika itu ada SEMA atau apa, dia ada track indoor dan digunakan oleh Jeep JL yang paling terbaru, JL apa JT gue lupa. Bisa dilihat tuh, cari aja. Ada track indoor, dia ada remnya tinggi, ramnya itu jembatan skybridge persis kayak gue bikin. Dan ada juga yang jembatan model tangga. Gue gak tahu mereka nyontek apa gue yang nyontek. Tapi gue udah bikin dari 2013 13 atau 14 lah sih. Jadi mirip tracknya, dan itu mereka mirip banget dengan yang gue bikin. Dan itu mereka pakai di indoor, mereka membuatnya seperti itu, obstacle-nya. Jadi terwakili di sini, gue termasuk ya entah senang juga karena gue gak tahu itu duluan dia apa gue. Tapi kalau di Asia, ya gue yang pegang rekornya, gue pegang murinya. Dan gue di AC Resort ini, ya sangat-sangat berterima kasih kepada Om Jerry Hermawan yang memberikan kesempatan kepada gue untuk membuat sebuah resort ini, mendesain resort ini tematik dengan kendaraan off-road, yang itu adalah Jeep. Dan alhamdulillah gue bisa menyelesaikan. Dan kalau mau lihat ya silakan ke websitenya, ke IG-nya, atau mau datang langsung ke sini. Tapi kontak dulu dengan front office-nya, karena di sini seringnya ramai sekali walaupun hanya hari weekdays ya. Karena banyak corporate yang ke sini karena memang tempatnya tematik dan bisa mengakomodir banyak orang. Dan apalagi kalau sekarang level PPKM ini yang entah keberapa ini sekarang, tempatnya luas, jadi kalaupun membuat sebuah kumpulan atau acara yang memang kepentingan mungkin kantor atau apa, atau keluarga, tempatnya luas, jadi social distancing-nya bisa dijaga di sini. Karena tempatnya terbuka dan seger banget di sini. Jangan lupa ya, di sini nggak ada air pump. Adanya air, mata air langsung dari Gunung Gede Pangrango. Oh, itu kabutnya lagi mulai menutup lagi. Mulai menutup gunungnya lagi itu di sana kalau kelihatan tuh. Dan ini memang lurus, lurusannya ke kita ada di lembah. Ini lembah salah satu lembah, dan air sungai di sini adalah salah satu yang menyumbang ke Sungai Ciliwung kalau nggak salah. Jadi kalau di sini banyak airnya, gua nggak tahu Ciliwung, tapi ke Bendung Katulampa. Jadi salah satu sumber airnya dari sini kalau yang menurut gua tahu, karena debitnya banyak sekali dan belum pernah kering sama sekali di sini sungai ini. Selalu ada airnya karena namanya juga Mega Mendung, karena sering banget hujan. Nah, di sini juga banyak tanaman-tanaman eksotis seperti yang ada di itu. Gua lupa itu dari Afrika itu kalau nggak salah namanya. Yang tahu silakan komen aja tuh. Gua nggak tahu tuh pohon apa itu. Gua lupa. Dan itu memang ditaruh di sini memang buat menjaga lingkungan, dan memang kita mau coba tanam waktu itu ya, ditanam pohon-pohon yang eksotis, jadi bisa membuat sebuah tempat resort ini menjadi nyaman. Dan di sini juga ada kebun binatang mini, ada mini zoo. Di sini ada mini zoo, itu ada burung unta, ada kijang, ada macam-macam lah di sini.
Dan bisa wisata macam-macam di sini, ada bisa trekking, bisa kayak apa namanya nih? Arung Jeram, tapi agak ke sana lagi. Tapi bisa paketnya bisa dari sini, dan yang mau main off-road bisa nyobain di sini, ada mobil-mobil off-roadnya. Dan kalau mau ojek Land Rover, wisata menggunakan Jeep, menggunakan kendaraan 4x4 yang pakai Land Rover, bisa rame-rame. Ada teman-teman juga yang memang bisa menghubungi di JSC ini, dan nanti akan dibawa dari JSC ini menuju ke atas ke Citeko, ke arah Cisarua, dekat Taman Safari. Bisa bawa rombongan rame-rame dengan menggunakan Land Rover dan lewat jalur yang off-road dan cihuy, tapi jangan lupa pakai helm ya, karena kendaraannya terbuka dan mungkin atapnya kanvas. Dan itu seru banget deh, seru banget. Di sini juga beberapa kali kita bikin acara, dan pernah juga bikin challenge sama Om JJ Logi, Om Rindra, dan Om Bimo dari majalah Jeep. Kita bikin challenge-nya, nah silakan dicek di YouTube-nya masing-masing ya, majalah Jeep dan JJ Logi. Kita pernah bikin challenge di sini, challenge UTV di JSC Resort. Ini keren banget. Dan ya alhamdulillah di sini memang tempatnya sudah rame banget sekarang, dan sepertinya jadi salah satu ikonik juga di Bogor ya untuk wisata, karena tempatnya masih dibikin terus, masih diperluas terus untuk tujuan wisata ya. Mudah-mudahan juga makin berkembang, dan PPKM mudah-mudahan cepat berakhir juga, dan pariwisata di Indonesia segera berjalan lagi dengan normal, dan wisatawan bisa mengunjungi tempat-tempat yang asik di Indonesia. Dan jangan lupa salah satunya adalah Jeep Station Indonesia yang ada di Gadok Pasir Muncang, nggak jauh, dan banyak jalur alternatif menuju ke sini. Jangan takut macet kalau untuk jalur puncak yang sementara ini masih menyeramkan. Kita ada jalur alternatifnya, silakan kontak aja ke JC, nanti akan diarahkan lewatnya mana. Sekarang gue di Villa Rubicon nomor 3A nih. Dia villa kayu, dua lantai, di bawahnya ada ruang tamu, ada dapur. Dan di lantai dua ada dua kamar, masing-masing juga ada toiletnya. Satu single bed queen, kalau nggak salah, apa king bed, nggak tahu lah pokoknya. Ukurannya nggak apal gue. Yang satu lagi twin bed, jadi pisah tempat tidurnya. Dan ini kita lihat, ada meja makan, dan ada meja makan ya. Nah ini gue seneng nih, ada tabung apar selalu sedia. Ini safety-nya oke banget di sini. Dan ada AC-nya. Yang kalau malam sih hampir nggak kepake ya kalau di sini ya. Mungkin siang oke ya, tapi kalau malam sih gue jarang sekali bisa nyalain AC. Kecuali emang orang dari Eskimo kali, atau dari daerah Bromo. Nah ini dapurnya. Ada kulkas, dan kulkasnya memang nyala, ready selalu, dingin. Belum kita isi, kita ada isi sedikit. Nah, ini ada dapur bersihnya kali ya, ya istilahnya. Ini dapur kotornya. Ya, ada kompornya, 4 tungku, dan mana ini? Nanya lah, apa gasnya habis kali? Oh, gas habis. Belum dipasang. Ya gitu deh. Ada sinknya buat cuci-cuci. Biasanya ada peralatan makan. Oh, enggak ada. Enggak ada. Bawa sendiri aja kali. Ini ada laci-laci. Ini ada, keren juga, bisa ditarik. Buat naro-naro. Ini ada banyak lacinya. Ada apa istilahnya itu, komplimen, begitulah pokoknya. Ada toilet juga di lantai dasar. Nah, ini toiletnya. Wah, itu dia. Dan semua ada air panas ya. Semuanya ada air panas tuh, ada shower. Jadi, villanya mewah. Kalau untuk rate-nya, silakan cek di IG-nya JSI. Jeep Station Indonesia Resort yang ada di Gadok. Kita naik lantai 2 nih. Ini rumah kayu Manado semua nih. Keren banget ya.
dan ini setahu gue dari dulu yang bangun juga kawan-kawan kita dari Manado. Halo Bung, apa kabar Bung? Ini dia kamarnya. Nah, ini kamarnya. Ini yang single bed. Nah, ya kamarnya asik. Ada TV-nya, WiFi dan ada AC. Toilet juga sama semuanya standarnya, ada heater macam-macam. Ini kamar utamanya nih. Ini kamar keduanya. Tuh, sama ada toilet juga, ini kamar tempat tidurnya, twin bed. Dan ada terasnya juga. Oh, ada kunci. Nah, bisa dijemur juga. Luas. Bisa santai-santai ngerokok-ngerokok, ada asbaknya kalau ngerokok dikasih di sini. Dan itu nanti pemandangan di luarnya kita bisa lihat besok ya kalau di siang. Ini villa yang Rubicon. Sama yang nanti kita pakai juga. Yang Om Fitra pakai. Om Fitra pakai. Ya kebetulan hari ini gue ada di sini bersama tim Auto Driver, ada Om Fitra Eri, ada Om Lutfi Aziz dan kawan-kawan lain dari Auto Driver. Auto Driver. Mau ada sedikit challenge, nanti silakan lihat di videonya masing-masing. Nah, ini suasana di luar. Sudah terasa dinginnya. Kelihatan enggak kameranya seadanya soalnya. Ini sekilas salah satu villa, villa kayu yang ada di JSI Resort. Kalau mau yang glamping juga ada, model tenda-tenda gitu, tenda mewah, glamour camping ada. Mau yang kontainer juga ada, mau yang model kontainer tapi di hotel yang ditumpuk-tumpuk ada juga. Mau kamar yang seperti kontainer yang ditumpuk-tumpuk juga masih ada juga. Ada hall-nya juga besar di sini. Dan ini memang desainnya keren banget. Keren. Jadi kalau mau kesini memang nggak cukup sehari sih. Sayang kalau sehari doang. Oke. Okay. Oh ini dateng nih. Nah itu dia tuh. Nah itu dia. Ini timnya Om Fitra. Wesh. Kita sambut dulu. Jalan aja udah, asal dulu. Om, villanya sebelah. Wah, ini apa kabar Om? Udah ready aja. Ya, kita biasa Om, sambil menyelam tenggelam. Halo. Apa kabar Om? Halo. Apa kabar? Baik. Waduh, jam segini baru nyampe nih. Apa kabar Om? Om, villanya di sana, sebelah dikit. Oh, bukan di sini. Iya, bukan. Yuk. Katanya 3 berdengar. 3A. 1 2 3 belakang. Om Fitra dapat 2 yang sana. Bisa berkompetisi dengan orang lain gitu. Nah, kita numpang makan sama ini juragannya JSI ini gymnya. Om Andre, ini Om Fitra, kita mau makan sekarang. Kalau makan dulu kan udah, kita mau makan sekarang. Nah, gue udah di hari berikutnya dan di belakang gue Gunung Gede Pangrangunya kelihatan jelas banget. Itu kenapa gue desain skybridge-nya JSI atau jembatan yang untuk ngetes 4x4 ini ada di posisinya di sini. Nah, kalau mobil itu naik dari bawah nih, dari bawah ya, membelakangi gunung, begitu mobilnya naik, begitu difoto dari depan, dari bawah, pemandangan gunungnya tuh kelihatan banget. Ini lagi cuacanya cerah di sana, tidak ada kabut, karena memang sekarang di sana itu memang sering banget ketutup kabut, jadi nggak kelihatan. Tapi begitu pemandangannya clear semuanya, tanpa kabut, nah itu dia.
pemandangan yang bisa dinikmatin di JSI ini yang ada di Gadok Pasir Puncak. Nah itu jadi salah satu ikonik yang ada di JSI. Ini ada track off roadnya, ada sky bridge, dan jembatan ini permanen. Dan memang ini digunakan untuk mengetes kendaraan, untuk menanjak seperti apa, terus untuk turun dengan hill descent control yang ada di fitur-fitur mobil 4x4 sekarang. Itu bisa dites di sini. Mau ngetes bannya juga bisa, karena ini licin sekali Pak. Kalau embun pagi gitu ya, jembatan ini akan licin. Dan sama licinnya dengan tanah yang ada di alam sana, ada di alam terbuka ya, alam natural. Jadi trek yang di sini itu memang gua desain mewakili apa yang ada di hutan sebenarnya, atau di trek off road sebenarnya yang ada di biasa kita main. Dan di sini mewakili semuanya yang pernah gue alamin dan gue main. Jadi nggak asal aja bikinnya gitu. Keselamatannya juga beberapa gue memang gue desain untuk aman, tapi tetap namanya juga track off road. Mau dimanapun, kalau teknik drivingnya atau teknik off roadnya nggak benar, teknik mengemudi off roadnya nggak benar, udah pasti minimal nyender atau terbalik. Di sini sudah pernah ada yang terbalik. Jadi jangan diremehkan track yang ada di JSI ini. Ya gue ulangin lagi, banyak yang komplain, banyak yang ngomong lah, ah treknya beton gak enak, ngerusak mobil. Lu juga di alam yang sebenarnya juga kalau lu gak bener bawa mobil lu, pasti berantakan. Di sini sudah sering kita coba dengan mobil biasa, mobil standar, semuanya bisa dilewatin, kecuali lumpur yang dalam ya, berat. Ada lumpur dalam di sini. Mobilnya utuh, nggak ada rusak, nggak ada nempel tembok, nggak ada, karena bawaannya bener. Tapi kalau lu bawaannya nggak bener, lu mau di mana aja pasti berantakan mobilnya. Jadi trek JSI ini nggak usah takut mobilnya hancur, mobilnya rusak. Itu akan ditakuti kalau lu bawa mobilnya nggak bener. Tapi kalau lu bawa mobilnya bener, aman. Gua jamin itu. Nah, di sini bisa juga buat acara macam-macam, bisa acara gathering, bisa acara macam-macam lah, bisa buat nginep, bisa buat main-main off-road aja, mau ada outbound, mau segala macam ada di sini. Dan mau bikin konser musik, kalau PPKM sudah lewat ya, level yang dibatasi ini. Di sini ada hall yang besar banget, bisa sampai 2000 orang. Itu bisa buat indoor event ya. Jadi bisa lu mau bikin apa aja situ bisa. Dan fasilitasnya lengkap. Enggak jauh dari Jakarta. Tidak terlalu kena macet ya. Karena ada jalan alternatifnya yang menghindari jalan puncak itu, jalan raya Gadok. Atau yang biasa orang ngantri keluar dari tol itu kan biasanya udah tanjakan pertama itu kan udah macet ya, udah mengerikan. Ini lo bisa dari daerah Jakarta, lo bisa lewat tolnya, keluarnya dari arah Sukabumi ya, perempatan Ciawi namanya, lewatnya Ciawi. Jadi dari perempatan Ciawi itu lo akan ke kiri, lewatin RSUD Ciawi, dan ada jalan ke kanan setelah jalan raya Tapos yang mengarah ke Tapos. Itu lo bisa maju lagi sedikit dan itu jalan pertanian namanya. Nah itu akan tembus di tengah-tengahnya jalan antara dari Gadok menuju ke JSI. Jadi lo bisa menghindari itu jauh banget, menghindari macet itu. Nah atau lagi satu lagi dari arah Cikretek bisa juga. Jadi banyak alternatifnya, dan nggak sampai harus lo mengantri berjam-jam sampai subuh, dari pagi sampai subuh karena macet, karena itu ada jalur alternatif. Dan jalur itu cukup
cukup lebar untuk dilalui untuk lalu lintas dua arah ya.